selamat datang kepada Bapak Kapolda Kalimantan Tengah, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Dedi Prasetyo MU MSI MM di Gedung Graha Bayangkara Polda Kalimantan Tengah. Yang kami hormati pula seluruh peserta seleksi, orang tua dan hadirin yang berbahagia. Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, acara pengambilan sumpah dan penandatanganan fakta integritas seleksi penerimaan Taruna Akpol dan Tamtama Polri tahun anggaran 2020 Panda Kalimantan Tengah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin. Taruna Akpol maupun Tamtama Polri. Lanjut. Ada perbedaan sedikit dibandingkan dengan penerimaan-penerimaan sebelumnya, bahwa dengan situasi pandemi COVID-19 ini ada aturan yang diharuskan dalam kegiatan ini, yaitu protokol kesehatan. Sumpah panitia dan peserta seleksi penerimaan terpadu anggota Polri tahun anggaran 2020. Untuk mendukung Polri dalam mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, modern dan terpercaya, maka proses seleksi penerimaan Taruna Akpol dan Tamtama Polri harus dilaksanakan secara bersih, transparan, akuntabel dan humanis, serta bebas dari korupsi, kolusi, konspirasi, dan nepotisme. Oleh karena itu, seluruh panitia dan peserta seleksi bersumpah kepada seluruh panitia dan peserta seleksi agar ikuti kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Bagi yang beragama Hindu, Om Atta Para Wisesa, saya bersumpah.